A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5. Apa khabar murid-murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama ustazah iaitu Ustazah Siti Rahma binti Shahbudin dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Topik apa tu ustazah? Baiklah. Ustazah akan tunjukkan sekeping gambar dan ustazah mahu murid-murid kaitkan gambar ini dengan satu situasi yang akan ustazah kongsikan sebentar lagi. Negara pernah digemparkan dengan satu kemalangan yang melibatkan dua buah kereta yang menyebabkan kematian kepada mangsa, iaitu sepasang suami isteri dan seorang anak kecil mereka yang masih bayi. Pasangan tersebut telah meninggalkan dua orang anak perempuan. Bapa saudara mereka telah mengambil amanah untuk menjaga mereka dan harta mereka sehingga kedua-dua anak perempuan ini mencapai usia yang sepatutnya. Malangnya, amanah yang dititipkan dikabarkan telah dikhianati. Penjaga amanah yang dilantik telah menggunakan harta-harta anak yatim yang ditinggalkan ini dengan berlebihan atau dalam bahasa mudah, boros dan membazir. Isu ini pernah mendapat perhatian umum kerana melibatkan cara pengurusan harta anak yatim. Mengapa begitu? Siapakah yang lebih layak menjaga anak-anak yatim ini? Bagaimanakah pula pengurusan harta anak yatim? Oleh itu, pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk pengurusan harta anak yatim dalam bidang ayat hukum. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, ustazah nak murid-murid sediakan dahulu seperti biasa buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Syariah Islamiah Tingkatan 5, bolehlah merujuk muka surat 126. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk pengurusan harta anak yatim ya. Baiklah, mari kita bersama-sama lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat yang pertama menerangkan maksud ayat 5 hingga 6 surah An-Nisa beserta sebab nuzul ayat. Yang kedua, menjelaskan pengertian as-sufaha dan amwalukum menurut pendapat ulama. Yang ketiga pula ialah menjelaskan cara menguruskan harta anak yatim dan cara menyerahkan harta anak yatim. Yang keempat ialah menghuraikan cara ulama mengistimbat hukum. Yang kelima pula ialah menyenaraikan kelebihan menguruskan harta anak yatim. Manakala yang keenam iaitu yang terakhir, menghuraikan akibat menyalahgunakan harta anak yatim. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan membaca dan memahami ayat 5 dan 6 surah An-Nisa, iaitu ayat hukum yang akan kita kaji pada hari ini.
Mafhumnya ayat yang kelima, dan janganlah kamu berikan atau serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta mereka yang ada dalam jagaan kamu. Harta yang Allah telah jadikannya untuk kamu sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Dan berilah mereka belanja dan pakaian daripada pendapatan hartanya yang kamu perniagakan. Dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Mafhum ayat ke-6, dan ujilah anak-anak yatim itu sebelum baligh sehingga mereka cukup umur, iaitu dewasa. Kemudian, jika kamu nampak dari keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah hartanya kepada mereka. Dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru, seperti merebut peluang sebelum mereka dewasa. Dan sesiapa di antara penjaga anak yatim itu yang kaya, maka hendaklah ia menahan diri dari memakannya. Dan sesiapa yang miskin, maka hendaklah dia memakannya dengan cara yang sepatutnya. Kemudian, apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya, hendaklah kamu adakan saksi-saksi yang menyaksikan penerimaan mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas akan segala yang kamu lakukan. Sebelum Ustazah teruskan dengan lebih mendalam berkaitan tajuk ini, mari kita lihat dulu apakah maksud ayat 5 dan 6 surah An-Nisa ini. Ayat 5 daripada surah An-Nisa ini menjelaskan tentang kewajipan penjaga menjaga harta anak yatim agar tidak menyerahkan harta tersebut kepada mereka yang belum mampu dan layak untuk menerimanya. Harta tersebut juga digunakan untuk keperluan harian anak yatim tersebut seperti belanja harian, belanja persekolahan dan keperluan hidup mereka. Manakala ayat yang ke-6 dari surah yang sama menjelaskan sekiranya penjaga amanah harta anak yatim itu hendak menyerahkan harta tersebut, mereka perlu menguji anak yatim tersebut terlebih dahulu sama ada mereka benar-benar mampu menguruskan harta tersebut dengan baik. Walaupun harta yang ditinggalkan untuk anak yatim tersebut banyak, penjaga amanah tidak boleh menggunakan harta tersebut secara boros dan melampau. Penjaga harta anak yatim yang kaya tidak dibenarkan sama sekali untuk menggunakan harta tersebut. Manakala penjaga harta yang miskin, mereka diharuskan untuk menggunakan harta tersebut pada kadar yang sepatutnya sahaja. Ketika penyerahan harta berlaku, penjaga amanah tersebut hendaklah menyerahkannya di hadapan dua orang saksi yang adil untuk mengelakkan penipuan dan penyelewengan. InsyaAllah jelas ya semua berkaitan dengan maksud dan intisari ayat 5 hingga 6 surah An-Nisa tadi. Seterusnya murid-murid, kita pergi pula kepada subtopik sebab nuzul ayat surah An-Nisa ayat 5 dan 6. Penurunan surah ini adalah berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku kepada Thabit bin Rifa'ah dan bapa saudaranya. Bapa Thabit iaitu Rifa'ah telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak iaitu Thabit. Bapa saudara Thabit datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Sesungguhnya harta anak saudaraku berada dalam jagaanku dan tidak halal bagiku untuk memakan hartanya. Bilakah aku boleh menyerahkan harta tersebut?"
berdasarkan kepada peristiwa tersebut, maka turunlah ayat 5 hingga 6 surah An-Nisa ini. Baiklah, Ustazah akan teruskan pula dengan pengertian dua perkataan yang terdapat dalam ayat 5 dan 6 surah An-Nisa ini yang menjadi kunci kepada persoalan pengurusan harta anak yatim. Perkataan-perkataan tersebut ialah As-Sufaha dan Amwalukum. Ulama berselisih pendapat mengenai maksud As-Sufaha. Antaranya ialah pendapat pertama dari Sa'id bin Jabir, iaitu anak-anak yatim dan orang yang tidak mempunyai keupayaan untuk mentadbir. Pendapat kedua pula dari A'raj dari Mujahid, As-Sufaha bermaksud kaum perempuan. Pendapat ketiga daripada Mujahid dan Abi Malik berpendapat As-Sufaha bermaksud wanita dan kanak-kanak yang masih kecil. Pendapat seterusnya dari Abu Musa Al-Ash'ari yang berkata As-Sufaha bermaksud sesiapa sahaja yang tidak boleh mengurus dan perlu dijaga. Selain itu, ulama juga bercanggah pendapat memahami perkataan amwalu yang membawa maksud harta kamu. Antaranya ialah, menurut tafsir Al-Qurtubi, harta tersebut berada di tangan penjaganya dan mereka mengawasi harta tersebut. Manakala dalam kitab tafsir Al-Munir, harta tersebut disandarkan kepada penjaganya kerana beberapa sebab seperti harta anak yatim tersebut berada di tangan mereka dan sebagai galakan agar mereka memelihara harta tersebut sebagaimana mereka memelihara harta sendiri. Baiklah murid-murid, Ustazah akan uji sedikit pemahaman murid-murid berkaitan maksud ayat dan sebab nuzul ayat 5 dan 6 surah An-Nisa ini. Soalan yang pertama ialah, pada ayat 5 surah An-Nisa, penjaga yang diamanahkan boleh menggunakan harta anak yatim tersebut untuk keperluan anak yatim itu sendiri. Adakah pernyataan ini ya atau tidak? Apakah jawapannya murid-murid? Jawapannya ialah ya, penjaga yang diamanahkan boleh menggunakan harta tersebut untuk keperluan harian anak yatim itu seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua pula berbunyi begini. Izham seorang pemuda yang kaya. Dia telah diamanahkan untuk menjaga dua orang anak saudaranya yang telah kematian ibu bapa akibat kemalangan. Bolehkah Izham menggunakan harta anak yatim yang ditinggalkan itu untuk bercuti bersama kawan-kawannya? Berikan juga alasan pada jawapan murid-murid ya. Jawapannya ialah, sudah tentu Izham tidak boleh menggunakan harta anak yatim tersebut untuk kepentingan diri sendiri kerana itu bukan haknya. Tambahan pula, Izham seorang pemuda yang kaya dan ada pendapatan sendiri. Penjaga harta yang miskin, mereka diharuskan untuk menggunakan harta anak yatim tersebut pada kadar yang sepatutnya sahaja. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan Ustazah dengan baik sekali. Tahniah diucapkan. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, cuba jawab soalan-soalan Ustazah yang lain pula ya. Seterusnya, kita akan membincangkan berkaitan cara menguruskan harta anak yatim dan cara menyerahkan harta anak yatim. Cara menguruskan harta anak yatim. Harta anak yatim perlu dijaga oleh penjaga harta yang telah diamanahkan.
Pengurusannya pula perlu dilakukan dengan betul dan baik supaya anak yatim tersebut mendapat hak mereka. Antara perkara yang perlu diambil perhatian berkaitan pengurusan harta anak yatim ini ialah, pertama, penjaga hendaklah memberikan perbelanjaan harian yang mencukupi kepada anak yatim tersebut bagi memenuhi tuntutan kehidupan mereka. Kedua, tidak dibenarkan membelanjakan harta tersebut dengan cara yang boros dan membazir. Ketiga, orang yang mengurus, mentadbir dan mengelola harta tersebut dibenarkan menggunakan sedikit daripada harta tersebut untuk kegunaan menjaga dan melakukan urusan harta anak yatim itu jika dia miskin. Manakala yang kaya tidak dibenarkan menggunakan harta tersebut kecuali untuk kegunaan anak yatim itu sendiri. Harta tersebut hendaklah diserahkan semula kepada anak yatim tersebut setelah mencapai umur baligh dan dewasa. Mereka perlu diuji terlebih dahulu. Jika sudah terbukti mereka pandai dan mampu mengurus harta mereka sendiri, barulah harta tersebut wajar diserahkan kepada mereka. Murid-murid, sebentar tadi kita sudah bincangkan cara menguruskan harta anak yatim. Mari kita lihat pula bagaimanakah cara menyerahkan harta tersebut kepada anak yatim yang berhak. Antara cara yang perlu dilakukan sebelum aktiviti penyerahan ialah, pertama, anak yatim itu perlu mencapai tahap atau syarat kelayakan menguruskan harta. Imam Asy-Syafi'i berpendapat harta tersebut boleh diserahkan setelah anak itu baligh dan wali atau penjaganya berpuas hati melihat tahap kematangannya. Kedua, wajib menguji mereka untuk melihat sejauh mana kematangan dan kemampuan mereka mengurus harta sendiri. Antara bentuk ujian yang boleh digunakan ialah, pertama, memberi mereka wang untuk urusan harian dan membuat pemerhatian adakah mereka mampu menguruskannya ataupun tidak. Cara kedua, memberi modal berniaga. Sekiranya mereka dapat menyelenggara perniagaan tersebut dengan baik, bolehlah diserahkan harta tersebut kepada yang berhak. Penyerahan hendaklah dilakukan di hadapan dua orang saksi yang adil. Ingat ya, murid-murid? Adakah murid-murid masih setia bersama ustazah? Alhamdulillah. Baiklah, kita akan teruskan dengan tujuan mengadakan saksi. Saksi amat diperlukan dalam banyak perkara. Berikut adalah antara sebab mengapa diadakan saksi ketika berlaku penyerahan harta anak yatim. Tujuan yang pertama adalah untuk mengelakkan berlakunya penyelewengan terhadap harta tersebut. Yang kedua ialah harta itu dapat diserahkan dengan cara yang sah. Manakala yang ketiga ialah Islam mengambil berat mengenai tugasan menunaikan tanggungjawab agar setiap orang mendapat hak mereka. Seterusnya, ustazah akan menerangkan pula cara ulama mengistimbat hukum berkaitan pengurusan harta anak yatim berdasarkan ayat 5 dan 6 surah An-Nisa. Ulama mengistimbat hukum wajib menguruskan harta anak yatim sebelum dewasa berdasarkan lafaz la tu'tu, iaitu fi'il mudhari' yang didahului la an-nahiyah. Setiap fi'il mudhari' yang dimulakan dengan la an-nahiyah membawa maksud larangan dan tegahan. Oleh itu, haram memberikan harta anak yatim sebelum mereka meningkat dewasa.
Ia juga membawa maksud haram kepada wali dan pemegang amanah untuk menyerahkan harta tersebut sehingga anak-anak yatim itu mampu menguruskan harta mereka. Alhamdulillah, Ustazah yakin murid-murid dapat menguasai subtopik cara ulama mengistinbat hukum berdasarkan ayat tadi. Murid-murid, kita beralih kepada subtopik seterusnya iaitu kelebihan menguruskan harta anak yatim. Setiap apa yang diperintahkan Allah pasti ada kelebihan dan hikmah tersendiri. Lebih-lebih lagi mereka yang menyantuni anak yatim dengan menjaga dan mengurus harta mereka dengan penuh amanah. Antara kelebihan dan hikmah tersebut ialah yang pertama, dapat memberi kegembiraan kepada anak yatim walaupun mereka golongan yang kekurangan kasih sayang ibu bapa. Yang kedua pula ialah kehidupan anak yatim akan lebih terjamin. Mereka tidak akan terbiar dan tersisih kerana mempunyai harta untuk meneruskan kehidupan. Kemudian, penjaga harta anak yatim ini akan diberkati dan diridai Allah SWT kerana telah menjaga dan memelihara anak yatim tersebut dengan baik. Seterusnya, mereka dapat menyelamatkan harta tersebut daripada pengurusan yang salah dan menyeleweng. Tambahan pula, hubungan silaturahim dapat dieratkan antara anak yatim dan penjaganya. Manakala kebaikan yang terakhir, penjaga anak yatim akan mendapat pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama baginda di syurga nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, Ustazah yakin murid-murid dapat menguasai subtopik yang baru kita pelajari tadi. Murid-murid, kita beralih kepada subtopik seterusnya iaitu akibat menyalahgunakan harta anak yatim. Penjaga harta yang telah menyalahgunakan amanah yang telah diberikan boleh menyebabkan mereka mendapat kesan yang buruk di dunia dan di akhirat. Antara akibat menyalahgunakan harta anak yatim ialah pertama, mendapat kemurkaan dan laknat daripada Allah SWT. Yang kedua, menyebabkan harta mereka lenyap dengan cara yang tidak sah. Akibat yang ketiga, berlaku permusuhan dan perbalahan dalam masyarakat. Manakala akibat yang keempat, terkeluar daripada pengiktirafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Na'udzubillahi min zalik. Allah juga akan mencampakkan mereka ke dalam neraka. Adakah murid-murid faham penjelasan Ustazah berkenaan akibat menyalahgunakan harta anak yatim tadi? Bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid, marilah kita sama-sama menguji minda dengan menjawab soalan-soalan berikut. Soalan yang pertama, jelaskan dua sebab mengapakah diperlukan saksi ketika menyerahkan harta anak yatim. Apakah jawapannya murid-murid? Jawapan untuk soalan yang pertama ini ialah saksi diperlukan ketika menyerahkan harta anak yatim adalah untuk pertama, mengelakkan berlakunya penyelewengan terhadap harta tersebut. Kedua, supaya harta itu dapat diserahkan dengan cara yang sah. Dan yang ketiga ialah Islam mengambil berat mengenai tugasan menunaikan tanggungjawab agar setiap orang mendapat hak mereka. Baiklah, kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua berbunyi begini. Nyatakan dua kelebihan menjaga harta anak yatim. Jawapannya ialah pertama, dapat memberi kegembiraan kepada anak yatim walaupun mereka kekurangan kasih sayang ibu bapa. Kedua,
kehidupan anak yatim akan lebih terjamin. Yang ketiga, mereka dapat menyelamatkan harta tersebut daripada pengurusan yang salah dan menyeleweng. Seterusnya ialah mengeratkan hubungan silaturahim antara anak yatim dan penjaganya. Bagaimana murid-murid? Ustazah pasti semuanya mampu memberikan jawapan yang betul. Alhamdulillah, tahniah murid-murid kerana berjaya menjawab soalan yang diberi dengan betul. Ini menunjukkan murid-murid telah menguasai subtopik berkaitan pengurusan harta anak yatim ini. Setelah mengetahui perkara-perkara berkaitan pengurusan harta anak yatim, apakah peranan kita sebagai umat Islam dalam memelihara insan-insan kecil yang kehilangan kasih sayang ibu dan bapa mereka sendiri? Ya, pertama sekali, sudah tentulah kita sebagai seorang Muslim hendaklah sentiasa prihatin terhadap masyarakat sekeliling yang kurang bernasib baik seperti anak yatim dan mereka yang kurang berkemampuan. Selain itu, kita hendaklah menjaga dan memelihara kanak-kanak kecil yang merupakan insan yang memerlukan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari ibu dan bapanya dalam proses tumbesaran untuk masa depan mereka. Baiklah murid-murid, kelas pendidikan syariah Islamiah kita telah sampai ke penghujungnya. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqomah. Dengan perkongsian ini, mudah-mudahan dapat membawa sinar kefahaman untuk kita saling nasihat-menasihati antara satu dengan yang lain serta menuntut ilmu dengan lebih mendalam. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ilal liqa wa ma'assalama wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.